aku Selim Wiyono. Sesuai sama janji aku kemarin yang udah aku kasih di Instastory, aku dapat challenge nih dari Kak Fatima Mosim from Singapura. Dia makeup artist. Dan hari ini aku mau kasih tutorialnya dengan menggunakan produk MEERACLE. Dan aku udah bawa modelnya. Ini dia, Nada. Nah, jadi tuh aku udah sering banget nih denger tentang produk MEERACLE ini. Nah, dia itu sekarang lagi ngeluarin itu foundation dan concealer. Terus aku dikasih challenge ini dan aku nih penasaran banget nih mau nyobain gimana hasilnya. Dan kebetulan juga aku udah ada produknya. Produknya ini foundationnya ada tiga macam. Dan ini udah aku punya, udah di tangan. Ini semua produk dari Malaysia. Terus kan aku nanti mau create nih, mau mencoba nih sama si Nada. Oke Nada, ini jadi produk ini dari Malaysia nih. Terus aku pengen bikin makeup kamu tuh looknya tuh kayak apa ya, mungkin artis Malaysia juga kali ya. Kebetulan aku ada favorit singer sih dari Malaysia. Siapa? Pasti Kak Sempol sih. Siapa? Siti Nurhaliza. Jadi si model aku dia lagi kepingin nih di make upin looknya seperti Siti Nurhaliza. Oke, ditunggu ya hasilnya. Kita akan coba kita bikin tuh looknya Kak Siti Nurhaliza. Oke, sebelum tadi slam apply foundation, jadi udah dikasih base dulu. Dan sekarang kita mau cobain foundation dari Malaysia ini, MEERACLE ya. Itu dia nih. Jadi kalau selain baca ini, di dalamnya ini ingredientnya adalah kandungannya di dalamnya ada amethyst, terus ada olive oilnya. Nah, olive oil ini untuk supaya kulitnya lebih kelihatan moist ataupun lebih kelihatan lembab. Jadi kalau dipakai juga gak kering. Terus ada juga itu vitamin E-nya yang membuat kulit itu gak menjadi kering. Terus kalau seandainya kita pakai foundation itu gak oksidasi. Jadi semakin lama tuh gak semakin kayak kusam terus kering. Jadi tetap dia konsisten dengan kulitnya itu tetap lembut. Nah, terus di sini juga ada kayak kateli estetika ini. Dia ini terbuat dari daun pangangga, jadi bagus banget untuk kayak anti apa ya, bakterial kali ya. Bisa dibilang. Iya, jadi itu. Nah, terus di sini juga dia medium to full coverage. SPF-nya juga itu 30++. Luar biasa kan? Jadi kalau seandainya di tempat yang panas, kita nggak takut kebakar. Terus dia juga light, jadi kalau dipakai kulit itu nggak kelihatan kusam. Iya, gitu ya, terus nggak berat. Bisa jadi terkadang dia bisa buat daily juga. Terus ini yang paling bagus, jadi dia long lasting. Jadi terkadang kalau kita ada kegiatan yang panjang, bisa seharian. Jadi pagi sampai malam, ini benar-benar masih on banget. Jadi cocok banget nih, aku suka banget, makanya aku udah gak sabar banget untuk kayak mencoba. Ya kan? Buat teman-teman, ditunggu ya hasilnya dan kita akan buktikan dahsyatnya foundation dari MEERACLE. Nah, ini dia kan foundationnya nih. Nah, dia di sini ada tiga macam nih. Dia ada deep, terus ada light sama ada medium, ya kan? Cuman di sini aku mau bikin muka kamu tuh kayak ada konturnya gitu. Jadi memang aku mau pakai tiga-tiganya, ya. Apa nih kita bantuan? Kita ambil dulu di sini. Oh, itu foundation sekaligus concealer. Iya, jadi dia memang jadi satu gitu. Jadi kalau sehari butuh pakai concealer dan foundation lagi ya. Iya, benar banget. Jadi satu. Oke. Jadi ini kan memang warnanya sesuai sama kulit kamu nih. Aku bisa taruh di sininya dulu. Ini yang medium ya? Iya, ini yang medium. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk pemilihan warnanya pun kalian nggak usah bingung karena di sini memang warnanya memang udah disesuaikan sama kulit Asia. Ini baru satu warna, ini yang deep ya. Kalian bisa lihat ini yang deep. Terus aku mau yang light-nya dulu.
ini yang light. Nah, untuk lightnya ini aku untuk gunain itu untuk di daerah T-zone-nya, ya kan, untuk di daerah T-zone-nya. Kita bisa ambil, nah ini bisa ditaruh di sini. Ini sangat mudah banget nih kalau menurut aku, karena memang aplikatornya ini udah kayak pengganti kuas gitu. Jadi kalau kita pakai juga gampang banget. Kita bisa taruh di sininya dulu, di sini. Oke. Nah ini untuk T-zone-nya di sini. Sekalian untuk di sini juga. Setelah itu, ini memang warnanya memang dia medium, jadi agak warnanya agak ke merah sedikit. Jadi aku mau pakai untuk di bagian bawah matanya. Apalagi ini untuk yang berkantong. Jadi kalau untuk yang matanya panda gitu, dia memang benar-benar full coverage, karena emang di sini foundation plus concealer. Jadi bagus banget. Terus untuk di daerah smile line, karena memang dia full coverage, kita bisa pakai juga nih di sininya. Gimana rasanya? Dingin. Katanya mengandung olive oil ya? Iya. Yeah. Jadi bisa membantu untuk melembabkan. Melembabkan si kulit ya. Hmm. Jadi dipakai buat kamu juga pun ada ya. Jadi dia benar-benar nyaman banget gitu. Ada kandungan vitaminnya nggak? Karena dia ada kandungan vitamin E-nya kan ya, jadi memang bagus banget. Terus gini, ini kan memang udah aku apply nih dari tadi ya, yang awal ini. Dia nggak langsung kering, jadi ini kalau aku pegang nih ya, aku apply gini. Tuh, dia masih gampang untuk di-apply, karena terkadang kalau kita pakai foundation ya, ditaruh gitu udah keburu kering, jadi dia apply-nya juga gampang ya, kayak di-blending-nya juga gampang. Nah ini kalau aku lihat, ini bener-bener masih kayak masih tetap lembab aja, karena mungkin mengandung olive oil ini kali ya. Dan yang aku rasain, ini gak terlalu cakey gitu loh. Jadi kayak lightweight. Dan aku lebih suka foundation yang lightweight karena bisa aku pakai for daily use. Apalagi kamu kegiatannya banyak ya, pernah ikut Indonesian Idol juga loh, dan viral loh, luar biasa. Oke ya, sekarang kita apply dulu. Apply-nya pun gampang sih ya sebenarnya nih, kita bisa apply dan nih ngeblendingnya juga gampang banget. Jadi kenapa sih aku harus pakai 3 warna? Karena memang kalau kita pakai 3 warna itu benar-benar langsung ngekontur gitu. Jadi langsung kayak warna-warnanya tuh udah pada tempatnya masing-masing. Jadi kalau seandainya kita kayak nggak mau pakai ini shading, ini juga masih aman karena memang warnanya memang ada yang lebih gelap, light dan medium. Dan part yang di sini buat highlight. Highlight ya, jadi benar-benar langsung ke contour gitu. Kita bisa blending di sini. Tuh, bisa dilihat ya, benar-benar bagus banget. Jadi sebelahnya benar-benar udah halus, sebelahnya masih berantakan. Tuh. Tuh, ya, sini, bagus, mantap. Oke, kita blending lagi ya di sebelahnya. Bagus. Dan kebetulan, Kak, sekarang kulit aku tuh lagi kering banget. Dan aku seminggu ini tuh menghindari pemakaian foundation. Karena menurut aku, foundation tuh bikin kulit aku lebih kering lagi, kan? Tapi yang aku rasakan sekarang tuh, lebih lembab ya? Iya, mungkin ya, karena dari si vitamin E itu kali ya. Dan aku tuh ngerasanya juga, karena aku makeup artist pun ya, aku rasanya ini apply-nya juga gampang banget nih. Langsung blendable ya? Langsung blendable banget, jadi langsung blend. Nah, ini juga aku mau cobain
setelah udah seperti ini, tapi aku pengen kayak pengen cover lagi. Aku mau timpa, aku mau coba ini hasilnya bagus atau enggak ya. Tapi sih seperti bagus. Wow. Bagus banget. Bagus. Ya. Suka banget. Jadi istilahnya aku mau coba pakai sendiri nih. Iya, iya. Bagus banget. Jadi dengan ditambah lagi itu yang foundation yang dasar itu dia enggak ngepisah gitu. Jadi langsung nge-blending. Jadi benar-benar bagus. Aduh, bagus banget. Aku suka banget sama foundationnya. Benar-benar bagus, benar-benar jadinya tuh halus banget, tapi dilihatnya juga ringan. Tadi kalau teman-teman lihat bahwa si Nadia ini ada kayak bekas jerawat, terus ada bintik-bintik hitamnya juga kan, Nadia. Yeah, yeah. Ini benar-benar kayak hilang seketika. Cover semua. Iya, jadi benar-benar ke cover. Oke, aku sekarang mau lanjut untuk konturingnya. Aku mau pakaiin dia shading dulu, biar nanti hasilnya benar-benar kayak Siti Nurhaliza. Iya dong. Mantap kan ya, luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Oh iya teman-teman, jadi gini, si Nadia ini tadi udah menggunakan dari MEERACLE foundation ya, terus aku udah kasih shading, udah aku kasih bedak dan bahkan udah kasih blush. Tapi dari wajahnya si Nadia ini benar-benar masih terlihat fresh ya. Terus ringan juga. Nah, tahu nggak Nadia, sebenarnya di dalam foundation tadi itu ada ametisnya loh. Iya, jadi di dalam kandungannya itu ada batu permata. Jadi itu untuk ngedetox ya, ngedetox wajah ataupun kulit itu dari pengaruh negatif. Jadi kalau temen-temen ya lagi banyak masalah, lagi banyak aura negatif, itu kalau pakai foundation ini benar-benar untuk menanggulangi itu. Yeah, luar biasa ya. Nah itu juga kelebihan dari foundation ini. Jadi buat teman-teman juga harus pakai dan harus nyobain juga ya. Wow, udah selesai makeupnya dan bisa dilihat hasilnya, pinkis-pinkis ala Siti Nurhaliza. Suka? Suka banget. Coba kasih tahu ke penonton. Suka banget, makeupnya flawless, foundationnya ringan, sampai sekarang juga aku gak ngerasa cakey sama sekali. Dan sebentar lagi aku akan balik lagi ya, dengan look yang berbeda. Pokoknya ditunggu ya. Aku baru selesai tutorial makeupnya hari ini dan sepertinya ada Siti Nurhaliza di sini nih. Cinta yang mana tidak berkias. Dadah, ini dia hasilnya. Ada mirip belum kira-kira nih sama Siti Nurhaliza? Nah Nadia, kamu suka nggak? Suka banget, thank you banget udah main. Rasanya? Rasanya, I feel so pretty. Makin pakai foundation dari MEERACLE, terus dengan your touch. Oke, okay, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat foundation MEERACLE. Aku suka banget, bagus banget, apply-nya juga gampang banget, dipakainya juga flawless hasilnya. Pokoknya happy, thank you untuk semuanya. Thank you, MEERACLE. Okay, aku udah selesai bikin challenge dari Mbak Fatimah Mohsin from Singapura. Dan selanjutnya aku mau kasih challenge nih buat temen aku dari Malaysia, Kakak Tiar Jainal, dan membuat look seperti artis favorit kamu from Indonesia ya. Dan tentunya bersama foundation favorit aku dan buat favorit semuanya juga, MEERACLE. Dan aku tunggu ya